Oke guys, ini adalah before-nya kamar aku serba pink. Ya benar berantakan banget. Jadi sekarang mau dikeluarin gitu loh. Ini semuanya pajangannya mau dikeluarin. Terus semuanya pokoknya nanti bakalan polosan gitu. Tuh, ini dikeluarin juga. Jadi ini penampakan kamar aku yang udah beberapa pajangannya dilepas. Jadi di bagian sebelah barat udah aku lepas semuanya. Dan tumbler lamp aku juga udah aku lepas. Meja rias aku juga udah aku keluarin dan pajangan di atasnya juga udah aku lepas semuanya. Dan ya. Dan ini adalah penampakan kamar aku setelah satu kali pengecatan. Jadi aku langsung skip video sebelumnya karena memang lagi sibuk dan ribet banget. Dan aku videoin ini setelah dicat gitu. Dan aku nggak cat sendiri guys, ini adalah tukang yang ngecat. Dan ya mbak, ini warnanya putih. Jadi aku pengen nuansa putih yang bagus gitu loh. Dan ini adalah hasil setelah 3 kali dicat. Karena memang kamar aku yang sebelumnya warna pink dan abu-abu, jadi perlu pengecatan lebih dari 1 kali pengecatan. Karena memang masih ada bekasnya gitu loh kalau 1 kali. Jadi sama tukangnya dicat sampai 3 kali guys. Nah, sekarang aku bakalan keluarin semua koran-koran. Jadi koran ini fungsinya buat nutupin lantai guys, biar tidak kena cat gitu. Terus aku sapu juga. Dan aku mau pasang tikar gitu sebagai alas kasur biar tidak kotor. Dan aku pasang kasurnya juga. Dan di sini aku dibantuin sama tetangga aku karena ya berat gitu guys. Lanjut aku bakalan lepasin isolasi di bagian jendela. Dan aku langsung pasang yang namanya gorden. Dan aku beli baru warna abu-abu yang sudah aku bilang sebelumnya aku bakalan ganti abu-abu. Lanjut keesokan harinya aku pasang spray kasur karena nggak mungkinlah aku nyelesain semuanya dalam satu hari. Jadi ini tuh udah berminggu-minggu guys, bahkan sampai 1 bulan. Jadi aku sekarang pasang oles bantal dan guling. Ya tetap sama seperti sebelumnya, spray dan oles bantalnya tetap warna abu-abu. Tapi aku udah pesan buat beli spray abu-abu porong. Sekarang aku mau tunjukin ke kalian kamar aku yang udah jadi putih abu-abu gitu. Dan aku udah bilang sebelumnya kamar aku mau diganti jadi putih abu-abu dan gordennya juga udah abu-abu. Dan di sebelah sini masih kosong, di sana ada kipas tapi warnanya biru guys, tapi gak apa-apa lah, agak matching gitu kan. Terus rencananya aku bakalan ganti ini, jadi aku bakalan cat gitu loh agak gelap, warna hitam bukan hitam, coklat bukan coklat, tapi gak tahu sih, aku gak bisa mendeskripsikan. Abaikan pakaian yang di sana guys, soalnya masih renovasi gitu. So ya yeah, besok aku bakalan renov atau mau ganti warna ini karena banyak yang komen, banyak yang kritik bahwa itu gak bagus kalau dikasih ini loh wall sticker. Nah aku bakalan buka ini, bakalan buka, terus ini juga bakalan aku buka semuanya dan aku mau cat gitu loh. Mau aku cat warna agak gelap gitu. Halo semuanya, jadi sekarang aku mau ganti, gimana sih duduknya? Sekarang itu aku mau ganti warna ini ranjang aku sama lemari. Semuanya bukan udah ranjang ya, apa? Divan. Divan, ya benar. Dan
Awas, sekarang ini udah dilepas gitu loh guys. Dan aku, karena banyak juga yang komen bahwa nggak bagus di bagian kasurnya gitu, jadi aku, teman aku juga, karena sekarang teman aku yang bantuin aku itu nggak sanggup sendiri karena capek banget guys. Sekarang pakai wood stain ini. Ini warnanya agak hitam gitu loh. Jadi kita pakai ini. Ini pelitur kayu, terus ada amplas halus. Terus ada brush kuas kuas busa. Nih. Jadi yang biar gak lama-lama, biar dekornya udah selesai, biar makeovernya selesai, kita langsung aja laksanakan. Jadi aku pakai amplas gitu loh buat bersihin lemari aku. Oke guys, sekarang di amplas karena ini wujudnya lusuh banget. Lanjut aku nyediain atau bukain pliturnya buat segera dioleskan pada lemari dan divan aku. Oke guys, ini teman aku yang ngeolesin atau yang ngecat gitu karena memang aku minta bantuannya. Halo guys, ini hasilnya setelah dipolesin beberapa kali. Nanti aku bakalan polisi lagi gitu. Jadi ini udah kesekian kalinya tapi tetap aja masih kelihatan warna kayunya, dan aku itu emang gak suka yang warna kayu gitu loh. Jadi aku polisin lagi sampai memang benar-benar agak menghitam. Dan hasilnya ya seperti ini. Mungkin ini berapa olesan ya, aku gak bisa ngitung. Tapi mungkin kayaknya itu lebih dari 10-an gitu loh. Jadi memang benar-benar harus telaten banget. Sekarang aku pasang lagi gordennya. Jadi gordennya itu aku bakalan share tulis di description box aku pilih di mana. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba buka dan ya hasilnya seperti ini. Dan ini itu menurut aku simple, bukan simple sih. Enggak bikin sakit mata. Enggak rame. Dan ya, kalau sebelumnya memang rame banget di atas divan aku, banyak boneka, terus di atas divan aku juga ada tamberlem. Jadi kayak kelihatan padat gitu kamarnya. Dan di sini aku enggak majang apapun, tapi nanti setelah ini aku bakalan bikin DIY room decor untuk kamar ini. Dan aku mau bikin pajangan gitu sedikit aja guys, biar tidak kelihatan lebay gitu, karena memang ini khusus untuk aku dan suami aku gitu.